Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Ini kita akan review dumbia yang sudah kita pruning dan kita pupuk. Apakah benar dia mengeluarkan kenop bunga? Ya, ini tadi saya juga habis merawat kurma nih, bibit kurma yang sudah usianya di atas 6 bulanan. Ya, ini sudah 1 tahun lebih. Ya, kemarin sempat terkena black sprout, jadi di sini ada jamur, batangnya sudah hitam semua ya. Ini alhamdulillah sudah mulai sehat ya. Ya, tadi perawatan rutin jamur graviola, jadi setelah kita semprot fungisida ya. Oke, sekarang kita review dumbianya ini ya, apa benar ada ya. Ternyata ada di atas ya. Saya akan naik dulu sebentar ya. Kita akan naik dan kita akan cek lihat apakah ada kenop bunga. Saya lihat dari sini ada sekitar 3 kenop bunga. Oke, jadi jangan menyerah, dumbia itu harus dipupuk ya, dirawat, karena kalau tidak dipupuk dan dirawat dia juga tidak akan berbakti kepada kita. Tapi kalau kita rajin merawat, rajin memupuk, insya Allah dia akan berbunga dan lebah-lebah trigona kita akan suka. Oke, kita cek dulu, kita naik ya. Ya, ini salah satu penampakan di situ ada satu kenop bunga ya. Jadi satu kenop bunga, mudah-mudahan dia bisa tumbuh besar. Terus di mana lagi? Oke, ini di atas ada 1, 2, 3 kenop bunga. Kemarin ada 4. Oh, itu 4. Ya. Kemarin ada yang udah agak besar di batang yang agak paling bawah itu. Tapi hujan, angin sehingga rontok dia. Ya. Jadi ini setelah kita pupuk, pupuknya ada di video sebelumnya. Jadi kalau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar ya. Jadi ini harus kita kurangi. Jadi seperti ini nih. Ini tunas-tunas air seperti ini. Ini kita buang ya. Jadi biar dia tetap fokus di pembungaan di atas. Ini kita buang, kita kurangi. Jangan sampai dia tumbuh seperti ini. Tempatnya agak susah ya. Ini terlalu tinggi, sudah tingginya sudah 3 meter lebih. Dan ini hanya di planter bag rekan-rekan ya. Jadi jangan menyerah ya. Intinya adalah semua tanaman tetap dipupuk ya. Jadi kalau dipupuk dan dirawat dengan sepenuh hati, saya yakin insya Allah pasti akan mengeluarkan bunga dan apa yang hasilnya akan sesuai apa yang kita harapkan. Jadi jangan patah semangat ya. Dumbia cayuksi memang tidak berbunga sepanjang tahun, tapi apabila pemupukan rutin dan perawatan rutin, saya yakin insya Allah akan berbunga. Oke, itu saja sharing-sharing saya. Ini hanya di planter bag. Nah, ini hanya di planter bag nih. Karena saya nggak punya tanah ya. Jadi kita taruh di planter bag saja. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu 1 bulan ya. Mudah-mudahan bunganya bisa mekar dan mekar semua dari 1, 2, 3. Oke, 3 kenop bunga bisa bermekaran semua. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.